struktur sosial ini dapat juga diartikan secara sederhana sebagai suatu keterkaitan antar manusia. Ya, ada interaksi di situ. Ada struktur. Ya, ada struktur sosial. Dengan kita memahami diferensiasi sosial, diharapkan kita bisa toleransi. Selain toleransi, kita bisa cinta, ya, terhadap perbedaan-perbedaan itu. Kita bisa menghargai perbedaan pendapat, perbedaan ras, perbedaan etnis. Kita bisa hargai dengan baik.